Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Zulkifli, menutup event Expo UMKM Aceh 2024 yang berlangsung di Lapangan Blang Padang Banda Aceh, Minggu 30 Juni malam. Expo UMKM yang dimulai sejak Jumat 28 Juni itu merupakan kegiatan berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkesinambungan di seluruh Aceh. Tujuannya, selain untuk memperkenalkan produk khas lokal Aceh, juga untuk memperluas pemasaran, menjalin kemitraan dengan konsumen, serta mendorong adanya feedback terkait upaya peningkatkan kualitas produk. Sebagaimana yang telah berjalan selama dua hari ini, Expo UMKM Aceh 2024 terpantau berlangsung cukup meriah. Interaksi antara masyarakat dengan pegiat usaha diakui berjalan sangat aktif. Zulkifli berharap, interaksi tersebut tidak hanya terjalin melalui tatap muka tapi berlanjut melalui jaringan digital agar semakin luas. Oleh karena itu, lanjut Zulkifli, pihaknya juga mendorong pegiat UMKM Aceh sigap memanfaatkan digital marketing sehingga informasi produk mudah menyebar ke seluruh dunia.